burung herring. Burung herring atau burung nasar atau lebih sering disebut burung bangkai adalah burung pemakan bangkai atau binatang yang telah mati. Burung bangkai sering dijuluki si pengumpul sampah karena mereka akan membersihkan sisa makanan dari pemangsa lain atau memakan hewan yang mati karena sakit. Bagi individu lain, virus, bakteri, dan parasit adalah musuh besar yang sangat berbahaya dan mematikan. Namun, tidak bagi burung herring. Meski makanan mereka adalah bangkai yang sudah busuk dan penuh virus serta bakteri, burung herring tetap hidup sehat. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana pemulung terbang ini menangani patogen dan mengapa mereka tidak sakit? Perut burung pemakan bangkai ini adalah sistem yang sangat kokoh. Bahkan, bisa dikatakan tidak ada makhluk di bumi yang bisa mengalahkan kekuatan sistem pencernaan burung bangkai. Burung herring memiliki pH perut 0,7. Situasi itu sangatlah asam. Asam lambung burung herring yang sangat kuat itu membuat burung herring bisa mencerna tulang hingga melarutkan peluru timah yang biasa digunakan pemburu binatang. Burung pemakan bangkai seringkali dianggap kotor dan berbahaya. Burung ini juga dipandang sebagai pertanda kematian dan simbol kesialan. Meski sering dikonotasikan negatif, nyatanya peran burung herring di alam sangatlah penting. Bayangkan, apabila di alam liar tidak ada makhluk pemakan bangkai ini, tentu alam akan dipenuhi berbagai sisa bangkai yang lama-kelamaan akan membusuk. Kemampuan makan burung herring tersebutlah yang membuat ekosistem di alam liar tetap terjaga. Namun, saat ini, burung pemakan bangkai terancam punah. Hal ini karena jumlahnya yang terus berkurang secara drastis dari tahun ke tahun. Berkurangnya populasi burung bangkai ini diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah perburuan burung herring oleh manusia. Di Afrika, burung herring diburu secara besar-besaran oleh manusia. Hal ini karena di beberapa wilayah Afrika, burung herring kerap digunakan sebagai bahan obat tradisional. Sedangkan di wilayah Asia, burung herring terancam punah karena penggunaan obat diklofenak pada hewan ternak. Peneliti mengatakan, burung bangkai yang memakan ternak tersebut akan mati karena gagal ginjal
dalam beberapa hari, atau kehilangan kemampuannya untuk bereproduksi. Dari berbagai penyebab berkurangnya populasi burung herring, dapat dikatakan tangan-tangan manusia adalah penyebab terbesarnya. Padahal, kepunahan burung bangkai akan sangat merugikan manusia. Pasalnya, dengan melahap bangkai, mereka mencegah patogen menyebar ke manusia dan satwa liar, serta kontaminasi terhadap lingkungan. Fakta bahwa burung pemakan bangkai memainkan peran penting dalam melestarikan ekosistem dan memberikan manfaat kesehatan, kita harus lebih menghargai dan melindungi mereka daripada yang kita lakukan saat ini. Melalui kisah burung herring, kita belajar kalau apa yang tampak di depan mata tidak selalu sama dengan kenyataan yang ada. Seperti halnya burung pemakan bangkai, walaupun ia tampak menjijikan, kotor, serta selalu dikonotasikan dengan hal-hal negatif, nyatanya ia adalah petugas kebersihan bagi alam, serta penjaga kesehatan bagi makhluk hidup lain.